Jika Anda sedang mengalami nyeri punggung atau nyeri punggung bawah yang menjalar ke pantat atau kaki, maka Anda bisa melakukan latihan ini di rumah. Anda bisa mulai dengan berbaring tengkurap dengan posisi yang serileks mungkin. Pastikan otot punggung bawah, pantat, dan kaki benar-benar rileks ya. Jika dalam posisi ini Anda kesakitan, maka bisa mengambil bantal untuk diletakkan di perut atau dada. Posisinya sama persis seperti tadi ya. Jika tidak ada rasa nyeri, maka Anda bisa mempertahankan posisi ini selama 1-2 menit, kemudian diulang tiap 2 jam. Jika tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa sakit yang menjalar ke kaki atau pantat, maka lanjut tekuk kedua tangan Anda dan dorong punggung atas ke arah belakang seperti ini ya. Nah, tahapan berikutnya adalah kunci kedua siku Anda dengan posisi lurus seperti ini. Ini hanya boleh dilakukan sekali lagi jika tidak ada rasa nyeri sama sekali. Ya. Selalu pastikan kondisi otot punggung, pantat, dan kaki dalam kondisi yang serileks mungkin. Latihan kedua, berdiri di samping tembok. Jika nyeri yang Anda rasakan menjalar dari punggung bawah ke kaki atau pantat kanan, maka sisi tersebut harus menjauhi tembok. Demikian juga sebaliknya. Tempelkan tangan kiri Anda ke tembok dan letakkan tangan kanan di panggul kanan. Kemudian dorong panggul ke arah tembok pelan-pelan, perhatikan kedua kaki dalam posisi lurus dan sejajar. Lakukan ini 15-20 kali, bisa diulang 2-3 kali sehari.